Pembunuh besiri ini adalah merupakan seorang lelaki yang bernama Thomas Maldonado Serra yang dilahirkan pada tahun 1971 di sebuah kawasan yang bernama Barranquilla di dalam negara Colombia. Dia juga dikenali sebagai The Satanist oleh pihak polis Colombia kerana hampir kesemua kes-kes pembunuhan yang dilakukan oleh si Thomas ni mempunyai unsur-unsur pemujaan syaitan. Setiap jari-jari di tangan mangsa yang dia bunuh ni akan dipotong, akan dikerat-kerat macam ni guys, tak. Dia hanya akan tinggalkan 3 jari tangan saja tau, iaitu ibu jari, jari telunjuk dan juga jari kelingking. Manakala 2 lagi jari, iaitu jari tengah ni, jari manis ni, akan dipotong sebab ianya dipercayai untuk dijadikan sebagai satu simbol pemujaan syaitan. So dia akan jadi macam ni, lebih kurang macam ni lah. Tak cukup lagi dengan semua tu, badan-badan mangsa juga akan ditoreh-toreh dengan menggunakan objek tajam seperti pisau untuk melakar satu simbol yang berbentuk hexagram. Lambang-lambang macam ni sangat-sangat famous dan selalu digunakan oleh pemuja-pemuja setan ni guys. Mangsa pertama si Thomas ni adalah seorang lelaki yang bernama Rolando Romero, di mana lelaki ni telah ditikam sebanyak 25 kali. Kalau kena tikam sekali tu pun dah boleh dikatakan agak ngeri, apatah lagi 25 kali. Tak cukup lagi dengan semua tu, dekat dahi Rolando ni dia toreh huruf Z dengan menggunakan pisau. Dan keadaan pembunuhan ni berterusan dari tahun ke tahun sehinggalah mangsa terakhir, si Thomas ni adalah seorang wanita yang bernama Brenda Pajaro, seorang ibu tunggal yang mempunyai seorang anak. Dan kejadian ini berlaku pada 25 Julai 2018, dan si Brenda ni pada waktu tu baru sahaja lepas menghantar anaknya ke pusat terapi sebab anak dia ni merupakan orang kelainan upaya, OKU. Pada hari tu juga si Thomas ni telah membawa si Brenda ni pergi ke satu tempat yang sunyi dan kemudiannya telah membunuh Brenda dengan menggunakan kaedah yang sama. Dia rogol, dia tikam Brenda dan lepas Brenda ni mati, dia buatlah simbol-simbol yang macam biasa dia buat tu. Modus operandi si Thomas ni adalah dengan memperdayakan mangsa and most of them merupakan orang yang dia kenal. Pada mulanya, si Thomas ni akan cuba berkenalan dengan mangsa-mangsa dia. Lepas tu, lama kelamaan, orang dah percaya dekat dia, dia pun ambil lah kesempatan dengan membuat benda-benda terkutuk ni guys. Sampai sekarang, motif pembunuhan ni dikatakan kerana si Thomas ni percaya dengan syaitan. Dia bunuh kesemua mangsa-mangsa dia ni hanyalah kerana nak dijadikan korban untuk upacara pemujaan dia. Akhirnya pada tahun 2019, Thomas Maldonado ni telah ditangkap oleh pihak polis Colombia di atas tuduhan merogol dan juga membunuh Brenda Pajaro dan beberapa lagi kes pembunuhan yang lain. Dia sekarang ni berada di dalam tahanan pihak polis Colombia dan sedang menjalani hukuman penjara. Tak tahulah seumur hidup ataupun mungkin akan dibicarakan semula. Family dia cuba pertahankanlah dia ni walaupun dah terdapat beberapa bukti dan alibi yang mengatakan si Thomas ni memang terlibat dengan kes skandal pembunuhan yang sangat-sangat dahsyat ni guys.